budidaya kerang hijau, tempatnya di pantai-pantai lah, nggak jauh dari daratan. Beda sama perangkap cerok. Kalau perangkap cerok tuh ada ke tengah. Ini budidaya kerang hijau. Ini kedalaman airnya ya paling ada meter kurang lebih. Kalau di cerok itu kedalamannya tuh 6 meter, 7 meter. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Lokasinya di Laut Ambulu, bos. Soalnya nelayan Ambulu sendiri banyak, bosku, yang beralih mata pencariannya dengan cara budidaya kerang hijau, bosku. Ini lokasinya dia sendiri, bos, ya. Ini dari Teluk Bagor, bosnya. Thank you.
Bosku, kita sampai di sini bosku. Tadi kita sudah melihat nelayan Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon yang lagi panen kerang hijau bosku. Dan bosku lihat sendiri ya, kerang hijaunya lumayan besar bosku. Jadi kita sampai di sini bosku karena waktunya bosku. Waktunya sudah siang bos. Lagian sudah panas bos, jadi kita sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe bosku silakan subscribe. Yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke bosku, kita mau berjumpa.